Omae-mae iki nang pinggir mungkin bisa disepil, lihat sana itu disepil gunungnya itu. Oh, lihat tuh sana. Yang pinggiran memae. Nang pinggir, 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 pinggir. Coba sepil lagi, sepil lagi, sepil lagi, coba, coba, coba. Ada penampakan di sebuah bukit, penampakan yang bentuknya agak gendut-gendut gimana gitu. Kok gak tadi konten, biar kabeh. Cuaca hari ini di Ngantang, aduh syahdu banget, mendung, mendung banget, peteng di pet. Tapi gak apa-apa, cuaca boleh mendung, tapi hati kita tetap ceria, cerah. Pemane arep ngunjungi Mbak. Mbok Prawan. Mbok Prawan. Karena mbok ini belum pernah menikah, ya. Belum pernah menikah. Iya, Jadi kita langsung ke sana nanti, ke sana. Dan mbok ini setiap harinya itu apa ya? Yes, di situlah apa? Di rumahnya mulai apa ngono mbok ki nyambung hidup ya. Terus kita langsung ke sana. Ya wis, kita langsung aja. Baik kebabasan. Lah kok ini jare omahe terpencil tak kira terpencil lho tengah sawah. Iya, dengan kulino kan mencil-mencil. Ini yo ngono jare rupanya dibekang. Padahal segalan. Aku wis kadung semangat melayu iki mang. Lah kok kebablasan. Wis. Awak dhek iki masih poso enggak padha ae wis. Padha ae wis. Walaupun puasa yang ini iki. Juana, oh, Mak Juana, Mak Juana, Mak, kemana nanti? Ini, Mak, ya, Mak, ya, Mak ini, Mak, kemana nanti, Mak? Ma. Ma. Mai. Mai. Oh iya, tadi info niki mbae agak sudurungon atau pendengarannya kurang bagus. Jadi lek ngomong mbae kudu buyanter. Ma.
buri kene. Mak. Nggih. Mak Juana. Mak Juana. Nggih. Mak. Den. Mak Juana. Nggih. Nggih. Mak Juana. Mak Juana. Mak. Potongane mak wapi. Potongan teblo jenenge. Ojo timo. Ojo muncrat idumu. Potongan teblo muncrat. Mak. Ana mbolas mati untuk nyunyu mbak. Coba nyimpen ningali niki, ningali iki. Hei, semendro niki. Niki nuk lumayan. Oh, potongane mak api. Niki wis sampe trimo niki. Nggih. Rezeki. Oh. Matur suwun yo. Yo, Mak. Podho-podho. Iya, Mak, podho-podho. Terus suwun ya, Bu. Nggih, Mak, nggih. Abot. Nggih. Abot. Matur suwun, abot. Abotan beban hidupku, Mak, kan, Mak. Guyu, Mak. Beban hidupku tak apa abot, Mak. Sabar. Pak. Abot. Sampe dalan jero sik, kok metu ana ya. Sampe dalan sik ana, dalan sik. Kok ndak metu ya. Mana sak nona iya. Tulah iki. Oh, Mak, sampe iki. Nggih. Duran guna iki niki. Oh, turone rene kene, Mak. Nggih. Anu mangke loro. Lho, mangke loro. Loro nek kene iki. Turone rene kene. Pak Juana Dewian. Bentut. Bentut. Jopo wae ya. Ya wes jopo wae sini wes. Omae-mae iki nang pinggir mungkin bisa disepil lihat sana itu disepil gunungnya itu. Oh, lihat tuh. Sana. Oh. Yang pinggiran memake. Yang pinggir, 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 pinggir. Coba sepel lagi, sepel lagi, sepel lagi, coba, coba, coba. Ya. Ada penampakan di sebuah bukit, penampakan yang bentuknya agak gendut-gendut gimana gitu. Kok kata di konten biar kabeh. Dan penampakan itu sekarang muncul lagi. Muncul lagi. Nah. Baik guyuk gue, baik guyuk. Dan anehnya mungkin makhluk astral yang satu ini itu mungkin tertarik dengan kedatangan kita, makanya dia tuh hilang muncul, hilang muncul gitu. Dan sekarang muncul lagi. Ya, gitu. Ya teman-teman, kita hari ini sudah ketemu sama Mak Juana, seorang ibu yang belum pernah menikah sampai hari ini, dan beliau hidup seorang diri di sini. Setiap harinya beliau ini merawat kebun ini. Dan beliau ini bicaranya agak sulit ya, agak susah gitu ya. Mari ngemas, mari mas jagung, mari. Beliau ini apa? Walaupun udah tua tapi kerja-kerja dan kerja. Masih ke hutan. Kok keselan? Kok keselan, Mak? Kabotan. Kabotan. Masih terlalu rabu. Gedok rabu, ngusung mes, terlalu puluh karung. Terus sakit, mari ini. Oh, ya Allah. Saya lagi ke istirahat, Cik, ya. Mak, gih? Mak E, anor ciki, anor ciki, anor ciki sinte. Anor ciki sinte, kayak tunggu jamu. Ciki mi, entah. Ya, ge. Ge. Pulo, pulo. Oh, ya. Tinggalnya apa lagi tulang aja. Ge, amin, amin. Yang mana yang pun dia? Tadi yang Malang. Gih, ada cowok ampal. Kita. Kulong di Malang. Podo. Jaluk dirangkul bu. Ojo, gue nyetrum.
tempe tahu pinjang duwe gak tuku gak blonjo. Oh, kan Dani kan Budi nek ngomong gak tau kliru. Gak kliru wong tua-tua ku duwe manfaati barokahi gitu ku lawuh gak pindang tutuke bet tutai rong tuku wortel tuku lombok rambang bawang mrica. Olo. 2000 tahunnya. 3000. Oh, tahunnya 3000. 10. Oh, 10. Jajal ngono ku rondonom, rondonom aneh. Aduh, konjo. Nggih. Sehat ae, Mak. Malah mak terharu rek sakno ya. Ketika usia tua, siapa yang mau hidup sendiri ya? Pasti enggak akan mau. Tapi ketika takdir Allah bicara, bahwa setiap orang tuh punya takdirnya sendiri. Ketika usia tua harus hidup sendiri, usia senja harus hidup sendiri. Ya Allah. Ibu lo wis mati nang kendel. Oh, nggih, nggih, Mak. Mari campur dino loro mati nek campur wae Pak e. Mati nembok yang enggan poso. Gih, gimana? Campur luru. Gih, gimana? Gih. Sapa ini sampai pinjol jam-jam ini. Sampai kalung tak jauh. Walah. Kalungnya sampai di jauh. Ngunung-ngunung sampai di kalung, Mak. Barang bojoku gak tahu kalungan. Gak tahu itu kejauh kono kalung. Ya bojoknya ya apa? Lah duit entek yang belanja ini ronda-ronda tua yang ini mendino kayak apa? Sajane mas aku tadi wong lanang ya kepengin nukar karo kalung sampean. Tak tukar segini wakeh aku jek iso tukar karo. Amin. Oh iya ya. Tak tukar kalung sing gedhe kadal meteng. Iya ta, kalunge mbokku biyen jenenge kadal meteng dulur. Memang Jawa ngerti kalung kadal meteng. Lare nom-nom saiki ya gerak ngerti ta kadal meteng itu apa? Kadal meteng iku sing sing dhuwur cilik sing tengah gedhe jenenge kadal meteng. Kalau ngebok aku bian tenan iku komen yo gak ngapusi aku biru ta nggih kalau kadal meteng jenenge tak semen tak tukono aja kadal meteng lek aku rezeki tak tukono boyo meteng ya men ya aku lonjo ya kulone iki terus ora sewu oh yo oh we aku lapang nek 10 ono kulone nggih ono kulone nek aku ora ngono kon ndrasen beras gula ngono oh ya wis ngono iki apa beras entek ya oh dewo nggih ta peluk 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 bae peluk aku membawa eh cuma kaget kaget reken aku aku tak melu kembang iki mo aku perlu ngota mo aku tak melu iki gak direken blang mbok aku rek ya Allah tapi gak apa-apa mbok isih prawan wedi apa direken setrum ya. Ya wis bulan suci Ramadan iki dia berbagi ya menghibur ya pahalane cek dobel insyaallah ya. Menanya anu mati loro. Nembak kurang lawat yo. Rasane gak ono. Tangane tangkon. Kok tadi batuk. Aku katanya ngomong kok ngomong. Hadi bulan suci Ramadan iki awake ya berbagi ya menghibur. Menghibur uang ini lo nyeneng nongong wis oleh pahala pemanen biar berbagi insya Allah ya bulan Ramadan kebaikan dan amal kita dilipat gandakan ke Gusti Allah bumbung bulan suci Ramadan bulan becek cari orang Jawa ayo berlomba-lomba fasta bihul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan oke ya wis kita pamit sama mbak aku merinding ya Allah cidak perawan nom pikir merinding lo cidak perawan aku merinding ya Allah perawan mbak Juwana ya wis dulur aku pamit ya aku pamit. Iki sing ana wong siji ngkas sing kudu diendangi nek kampung kene. Ya. Tapi sing iki dudo. Dudo. Dudo tuwa. Ya wis, Pak I pamit nggih, Mak. Nggih. Nggih. Nggih, ngapunten. Lho tanganku gak dicocol lho. Tanganku gak dicocol lho, memang lho. Lho, gak dicocol lho memang. Mak, cul, Mak, cul, cul, Mak. Aku timulih, Mak. Cul lho. Iya, celno, 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 celno jadi cekel. Eh, sini kalau aku Dewi tiba. Oh, lo dikebuk aku main. Seneng mak, gini kalau endangi gini. Alhamdulillah. Ya wes tujuannya Dewi panjang niku, guys senengin lian. Ya, mereka tersenyum itu adalah kebahagiaan kita. Saya Cak Budi. Saya Lina. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.